Horizon Lovers, kembali lagi bersama Mimin di kabar terupdate hari ini. Tante Ajok terlihat tersenyum menjawab pertanyaan di saat dia sedang melakukan meet and greet kemarin. Dan kesibukan hari opener Python pun tak kalah jauh dengan Tante Ajok. Di kesibukan Tante Ajok yang mengisi acara meet and greet kemarin, Taiko pada Falcon pun mengisi waktunya dengan mendatangi atau mengisi acara di podcast Fadli. Wah guys, coba saja kalau Taiko masih bergabung dengan penetron BHSI, mungkin di sela-sela yang duduk di antara mereka pasti ada Taiko di samping Rangga Ajo. Di saat Taiko tengah berjalan menuju lokasi atau tempat podcast yang diadakan oleh Fadli, ternyata Haiko terkena macet parah sehingga di dalam mobil pun dia sempat mengadakan atau meminta pertanyaan-pertanyaan yang ingin dipertanyakan oleh para fansnya. Salah satu pertanyaan para fans adalah menanyakan bahwa Haiko menyetir sendiri atau disetir oleh supir. Ternyata Haiko lebih suka menyetir sendiri. Haiko suka menyetir ya guys ya. Ternyata wanita yang berdarah Belgia kali ini memang punya kepribadian yang sangat menarik. Dia suka memelihara seperti kucing, anjing, dan kura-kura. Dan dia pun menyukai trampolin ya guys, menjelajah seperti itu. Dan dia pun suka menyetir, dia tidak suka disetirin oleh supir ya guys, dia suka menyetir sendiri. Memang Haiko Kamisaka ini adalah wanita manajer, terlihat dari kehidupan dia sehari-hari yang jauh dari kedua orang tuanya atau dari keluarganya. Akan tadi ya guys, abang tangan kita sangat tergila-gila atau sangat menyukai Haiko Kamisaka ini. Tetapi meskipun aku bersyukur di acara meet and greet kemarin, dia pun masih merasa ada yang kurang karena tidak adanya Haiko pamit rekor di sampingnya. Seperti biasa ya guys, kalau ada pertemuan atau apa di senior-senior, maka Haiko akan ada di samping Rangga Ajo. Tetapi setelah mereka sudah tidak bersama lagi di senior, maka pada Haiko merasa sedih. Haiko guys, hanya ini sejelas buku dan minum dengan Haiko pada kerja dan Rangga Ajo. Dan buat kalian yang baru saja bergabung atau menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng notifikasinya. Tujuannya buat kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini bisa berlangganan di video-video terupdate yang ingin sampaikan. Terima kasih yang ingin ucapkan kepada para pengguna Haiko Kopos dan para pendukung Haiko Ajo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.